Suang je. Ni dia mungkin kat Dobby, dia salah bagi. Oh, orang lain punya? Orang lain punya. Ini seluar nak pergi shuffle ni siap. Dengar awak kata awak ada ketupat. Ketupat? Oh, bukan ketupat. Pampit eh? Ini nasi pampit. Saya datang-datang, saya cari dulu mana ketupat tu. Allah Akbar. Ketupat. Kita tengah masak ni. So guys, jangan lupa subscribe YouTube channel saya, Ashraf Azlan. Hi guys, welcome back to my channel. Okay, sebelum tu Tasha ingin ucapkan Selamat Hari Raya, Aidilfitri, maaf zahir dan batin. So hari ni kita ada tetamu istimewa, tetamu yang first berkunjung kat rumah kita. So kita ada Bang Che. Mami, Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Mana mana encik-encik suami lah? Ke atas. Okay, jom kita rejah dia. Bawa dia kamera, saya pegang. Okay, okay. Sebab naik. Sikit-sikit. Tengok apa ni buat yang acak kat atas tu. Katanya seluarnya besar. Okey. Aduh, macam lah. Dia daripada kuah apa ni? Daripada pagi. Tahu tak daripada pagi lagi. Gila. Ni kat bilik ni? Ya, kat bilik ni. Ya. Assalamualaikum. Encik Somi. Ya Allah, boncil. Ya Allah, apa ni? Ya Allah, saya tengah ni lah. Tengah tengok. Dengan cerita seluar awak tengah tengah tak betul sekarang ni. Seluar tu. Seluar tu bang Cik. Dengan bertuala lagi Ashraf. Ya Allah. Seluar tak boleh pakai. Besar sangat. Tak, saya cuba, saya try. Tengok ni, cara menjahit tanpa mesin. Ingat nak pakai benang eh? Hey. Tak ada benang pun tak ada. Benang tak ada. Nak beraya ni. Tengok ni, Bang Cem. Selamat boleh? Suam, Bang Cem. Ni dia mungkin kat Dobby, dia salah bagi. Oh, orang lain punya? Orang lain punya. Sebab selalu lah, dah 2-3 kali. Kadang-kadang kita tak dapat baju orang kan. Kadang ni mungkin sama hitam besar, Bang Cem. Terbaik lah pakai. Kain pun lain ni. Memanglah hitam-hitam. Tapi lain, satu kilat. Satu mat. Eh, tak apalah. Tapi fashion. 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 Fashion 20-20. Jom, kita cuba. Cuba, cuba. Oh, ini kerja dia. Macam mana? Apa yang tu? Cara menjahit tanpa mesin jahit. Cara menjahit tanpa mesin jahit. A few moments later. Hai, jap. Lama ni tu. Ta-da. Lama. Lama lah, ya Allah. Style up, style up. Okay, eh? On, eh? Jom, kalau biar. Segini. Ini seluar nak pergi shuffle ni sekejap. Oh my god! Wow! Dalam bila? Yalah, baju dah hitam-hitam dah, sedon-don dah. Tiba seluar kilat? Seluar kilat tu habis. Ini sama-sama emisage sekejap. Emisage bukan lah. For you to see. Harga mata tim di pagi raya. So, sebenarnya apa nak dibuat je ni? Itulah. Macam mana? Pakai je lah. Pakai samping tak nampak sangat. Kau pakai seronjit je? Pakai samping lah kan? Samping lah. Tapi just lipat lah seluar. Samping kena sampai sini eh, samping je. Lipat. Maksudnya lipat. Atas tu lipat. Lipat eh? Nanti aku sensor kan? Belajar sikit. Jangan. Nanti aku kena. Kalau lipat, dah 3 lipat dah ni. Dah 3 lipat eh? Ui, tersepit je. Tersepit je kalau 3 lipat ni. Okeylah, cepatlah kita tak ambil. Sengit ni. Tak ambil gambar raya lagi, tak salam raya pun lagi. Ha, aku pun tak salam lagi jap. Ya Allah hai. Eh, mana boleh salam je. Aku nak ni dapat duit raya. Oh, duit raya. Okey, boleh. Jom, sekali makanan dah siap. Ya. Makanan dah ready. So, jom kita makan dulu. Makan dulu. Jom. Okey, let's go. Okey guys, kita tengok ni apa yang ada hari ni. Nasi impit, rendang daging. Kuah kacang. Rendang ayam. Wadih. Lodeh. Ni. Cawan. Guys, ni baru raya guys. Apa yang ada je?
Semuanya di Supreme ya. Semua disediakan. Buat makan ya macam eh. Terima kasih kerana menyediakan juadah-juadah yang sangat sedap. Belum try lagi tapi nampak sedap. Okey, nanti. Ini air tangan Tasha sebenarnya. Ya. Air kaki. Air macam. Daging pun sedap. Cih. Saya masak. Bagus ni. Jiran bagi. Pak. Sayang ni. Baru nak ajak kita masak. Oh, sedap ya. Ni pun alhamdulillah panaskan. Saya ni kurang berlaku. Bagi dah chance orang nak cakap air masak. Pak. Saya dengar tadi saya dengar awak kata awak ada ketupat. Ketupat. Oh, bukan ketupat ni. Nasi eh. Ni nasi impit. Saya datang-datang sekali saya cari dulu mana ketupat tu. Allah ketupat. Ketupat. Saya hantu ketupat tapi di game saya dengan nasi impit. Dia sekian tu. Supaya dia datang awal. Datang awal. Bismillahirrahmanirrahim. Dua makan lagi kan? Kita try lagi Natasha eh. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut. Lembut eh. Empuk. Aku yang uli tu. Tak uli eh. Sedap, sedap. Dengan ni sambal dia pula. Oh, macam gini ya. Macam gini ya. Guys, pergi makan. Jangan makan. Sedap kan? Cukup rasa. Kan? Pandai saya masak. Saya tak tahu pun saya pandai masak. Rupanya, skill yang selama ni dia simpan. Akhirnya. Raya ni dia tunjuk. Pendayang. Tak tahu lah kenapa dia orang tak makan dengan kuah lodeh ni. Lodeh. Tapi bagi saya terbaiklah. Kalau Johor makan, kalau korang makan tak? Kalau makan, komen kat bawah negeri mana dan makan ke tak. Tasha tu macam tak tahu. Saya tak boleh, saya kena kering-kering. Kuah ni saya tak boleh. Tasha pula tak pernah rasa. Oh, tak pernah. Kelantan tak ada rasanya tu. Kalau rendang ada lah. Tak Kelantan. Dia hilang diet kau je. Dekol ni acap. Kami ke? Dekol lah. Sampai pagi lagi. Dekol. Diorang ni ada raya kemah saja ke? Raya ke? Pasal tu. By the way, saya nak ucapkan selamat hari raya kepada korang semua. Thank you sebab support saya. Maaf Zahir dan Batin. Yang penting stay safe. Korang beraya lah. Kat rumah saudara. Dan jangan lebih 20 orang dalam satu rumah. Kita baru bertiga. Ada lagi 16 orang lagi. Okay. Tak, 16 orang semua kat belakang. Nyuruh. Dia masuk, dia masuk krim. Tapi memang puas lah. Memang puas. Dia punya rendang memang... Terbaik. Sedap. Ada ketupat yang Acah cakap tu. Lagi sedap lah. Saya scam raja hari ni. Rupa. Simpit. Cik Ipik ketupat boleh tukar. Saya dah scam dia dulu. Cak, aku datang pagi, 10. Pak. 9 tu lah. 12 saya call. Good morning. Kali dia yang call saya. Ya, dia mana? Kita pun apa lagi buat-buat suara macam, ni dah siap lah ni. Kita kan orang lama. Dah, sudah kau siap sekarang? Itu ya. Ya. Bangun pagi. Mesti rumput. Pagi mesti rumput. Kita cabut rumput. Depan kan? Raya. Rajin eh? Rajin. Sebab tunggu raja. Sempat lagi. Cepat lagi malam ni lah. Tukar lampu-lampu balik kedip semua. Pak. Kedip mana? Ni lampu dah ada. Lampu balik kedip. Tak ada. Bilik saya ada. Studio ada. Raya. Studio dah dari awal lah. Memang sedap. Terima kasih kepada Kak Pizza. Kepada Nas Dending. Nas Dending. Kepada isteri saya. Banyak isteri saya buat ni. Kepada Raja bagi kuih. Terima kasih. Terima kasih sebab jemput saya datang Ya. Tak apa, nanti saya akan hantar invoice. Saya okey. Amoy dah habis. Cukup. Cukup. Terima kasih sikit bukan terima kasih BTP tu. Pak. Dia cubit ke? Cubit sikit. Habis aku tak nak tambah. Tambah lah. Sama kan? Lupa tak? Semalam pasang almari rumah mama sampai 4 pagi guys. Betul lah. Ya. Bagi tu kan pergi KL kan? Maaf. 4 pagi.
sebab ada drill tu kalau tak memang slow lah. Eh mari tu kan? Nah. Besar. Oh besar tu. Dua lagi. Nampak guys, orang tua kan? Tak ada mesin-mesin ni, pakai tangan ni. Saya cuba pakai lidah. Saya cuba pakai lidah, tak boleh. Hebat. Hebat je. Kukut lah skru tu boleh kan? Kalau dia pakai mesin pun, dah sampai pukul 12 baru nak bangun saya call. Lidah 2 hari. Oh, makan ni. Tak ada tasyak. Oh, sini tak tasyak family ke? Tak ada, sekarang kira. Oh, sedih sekejap. Kalau gue saya semua kat Johor. Tu siapa? Kira family apa? Belah lah. Belah ayah. Tak ada lah. Macam family lah. Kita Tasha ni putri yang terbuang. Terbuang ke? Tak. Baik. Tasha, yang lepas habis makan ni rasanya ada macam ulu-ulu sikit. Tahu tak? Ui. Ha, dia macam ada mana. Duit raya tak nampak tukar. Mana umbu pun okey. Bang. Duit raya tak nampak tukar. Apa itu tak? Alah, sekarang kan semua boleh. Ha ni. Transfer. Oh, transfer. Ya Allah, kena pau nampak. Tapi tak apalah, kejap lagi. QRP pun boleh dah. Ya Allah, scam. Kejap lagi, kejap lagi lah. So guys, stay tune. Permohonan maaf dan juga duit raya.